bahwa aku bersumpah ini haramkan jannata ala sahirin umat. Sesungguhnya aku haramkan ini surga buat umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Anas, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabasyya'u al-qarbu. Kalimat yang ketiga, apa itu? Lama sakulan Nabi ya. Lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Iya, di sini enggak ada. Kalau yang ada berarti kitabnya mahalan gitu. Bagusnya memang harus ada fi maradihi. Qala, berkata Sayyidina Anas bin Malik, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabasyya'ul qabr, tapi tidak merubah makna. Tatkala berat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sakitnya itu ja'ala yatabasyya'ul qabr, jadi menderita sakit keras Nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang cukup keras, Nabi itu sakit itu, sakit keras itu tidak seperti kita. Jadi sakitnya itu panas, panas. Dan bahkan Nabi pernah minta supaya disiramin, saking apa ya, saking panasnya. Nah, ini peristiwa terjadi sesudah haji, melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji ada sekali, yaitu pada tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji. Tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam haji bulan Zulhijjah, selesai haji Muharram. Habis Muharram, apa? Habis Muharram, apa? Hah? Ini ada yang ingat tahu. Kalau habis Januari, apa? Tahu benar kalau itu. Ya? Jadi habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Disitulah Nabi meninggal dunia pada Rabiul Awal. Nah, di bulan Safar ini Nabi banyak mengalami berulang-ulang sakit panas. Ya, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, nah, di situ memang waktu dari khutbatul wada Nabi sudah memberikan isyarat ya tentang bahwa ini adalah pertemuan yang terakhir, sudah disampaikan. Nah, jadi kata Sayyidina Anas, Sayyidina Anas lagi mau cerita ini. Lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabasyyaru qabru. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menderita dan mengalami sakit yang keras, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka berkatalah putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Fatimah ini putri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium keningnya Fatimah. Setiap hari dicium keningnya. Pakai yang sama anak itu, ya, dianjurkan manhajus sunnah. Bahkan ada beberapa cara kita untuk supaya bisa mencium daripada anak kita. Cium tangannya, cium keningnya, pipi, itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngajarin. Cium, biasanya kan gitu, anak yang cium tangan orang tua, anak boleh orang tua cium, ya, cium mana? Kita kadang-kadang perkara yang kecil jarang kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi yang berat-berat, yang kecil-kecil sepele saja itu kurang kita tumbuhkan di dalam rumah kita. Hampir tidak ada Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Tidak ada ajaran-ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Mengucapkan salam,
Anak tidak mengucapkan salam sama orang tua, orang tua tidak mengucapkan salam sama anak. Bersalaman antara seorang anak kepada orang tua, masya Allah, hilang Rasulullah cahaya di rumah kita. Jadi wajar kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, adibu auladakum ala salasi salih, didik anak-anak kamu itu dengan tiga hal. Didik anak-anak kamu kepada Nabi Muhammad dengan tiga hal. Sebelum mereka dikenal kepada dunia, teknologi dan lain sebagainya, itu dulu kenal. Apa yang pertama? Hubbu nabiyyuk. Didik anakmu supaya cinta kepada Nabi. Dan tidak akan mungkin bisa cinta kalau dia tidak dikenal. Dia mesti kenal dulu siapa Nabi. Siapa Nabi? Tanya sama anak kita. Kapan Nabi Muhammad lahir? Kapan Nabi Muhammad meninggal? Pagi-pagi besok sembahyang subuh aja ngobrol tuh anak kita. Sambil sarapan, panggil siapa anak kita? Robert panggil. Panggil sini deh, lu ngomong sama lu. Gua baru ngeh semalam pengajian. Sekarang gua mau tanya sama lu. Lu kenal gak siapa Nabi Muhammad? Tanya mana kita. Lu tahu gak kapan Nabi Muhammad lahir? Lu tahu gak kapan Nabi Muhammad meninggal dunia? Kapan peristiwa Isra dan Mi'raj? Kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pindah dari kota Makkah ke Madinah? Siapa pamannya yang meninggal dunia ketika perang Uhud, ditombak, dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan mentah-mentah? Tanya sama anak-anak kita. Mohon maaf, terlalu banyak anak kita yang tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Betul ya? Tidak kenal ya? Dibalikin lagi kalau kita nanya, bapak tahu nggak? Begituin, bapaknya juga. Jadi tak ada Nabi Muhammad dalam diri kita. Hilang Nabi Muhammad dalam rumah kita. Padahal kita butuh syafaat Nabi Muhammad nanti di dunia. Bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita sendiri tidak kenal siapa Nabi Muhammad? Makanya nanti yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammad ummati, yang diakui mana Nabi Muhammad. Beda ngaku sama diakui. Kalau ngaku siapanya bisa. Kita boleh ngaku sekarang kita ummati Nabi Muhammad. Kita mengaku-ngaku sebagai ummati Nabi Muhammad. Tapi yang jadi masalahnya nanti fi yaumil qiyamah, apakah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai ummati? Apakah Nabi Muhammad akan mengakui dan memberikan kesaksian kepada kita nanti di hadapan? Masya Allah, ini yang kurang kita untuk seperti ini. Nah ini lagi mau dibuka gitu. Sama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di akhir-akhir hayatnya Nabi Muhammad, gak ada musibah yang paling terbesar bagi kita sebagai umat Islam adalah wafatnya Nabi Muhammad. Ini musibah yang paling terbesar buat sebagai umat Nabi Muhammad. Ada hari yang paling mulia buat umatnya Nabi Muhammad. Ada hari yang paling mulia buat Nabi Muhammad. Beda. Ada hari yang mulia buat Nabi Muhammad. Ada hari yang mulia buat umatnya Nabi Muhammad. Ada hari yang paling terbesar musibah buat umatnya Nabi Muhammad. Kalau buat Nabi Muhammad, hari dan malam yang paling mulia buat Nabi Muhammad adalah hari dan malam di Isra dan di Mi'rajnya Nabi Muhammad. Itu malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad. Itu malam yang paling terbesar bagi Nabi Muhammad. Karena di malam itulah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Menembus langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi malam yang paling terbesar bagi siapa? Bagi Rasulullah, bukan buat umatnya Nabi Muhammad. Buat kita umatnya Nabi Muhammad,
malam yang paling terbesar, hari yang paling mulia, yaitu adalah malam dan hari lahirnya Nabi Muhammad. Ini malam yang paling terbesar buat kita umat Nabi Muhammad, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Karena dia adalah merupakan dengan kelahirannya Nabi Muhammad, itulah pintu gerbang kita untuk bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Insyaallah. Tapi musibah yang paling terbesar buat kita bukan lagi gempa bumi, bukan lagi banjir, bukan lagi, tapi musibah yang paling terbesar buat umat Islam adalah wafatnya Nabi Muhammad. Itu musibah yang paling terbesar. Saking sedihnya, jangankan kita, Malaikat Jibril alaihi salam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Malaikat Jibril alaihi salam sudah berkata kepada Rasulullah, "Aku akan minta kepada Allah, kalau engkau meninggal dunia ya Rasulullah, aku tidak akan turun lagi ke bumi. Karena tidak ada lagi yang aku cintai kecuali engkau." Itu Malaikat Jibril. Untuk apa aku kembali ke sini? Rasulullah ditahan, jangan. Nanti ada ahli warisku, para ulama. Makanya Malaikat Jibril masih turun, masih menyampaikan dan melindungi segala macam karena masih adanya. Jadi musibah yang terbesar bagi kita sebagai umat adalah dengan wafatnya Rasulullah. Ya, Masya Allah. Nah, ini mau diceritakan bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir-akhir hayatnya. Faqalat Fatimah, maka berkatalah itu Fatimah radhiyallahu anha, ketika lihat ayahnya sedang sakit keras seperti itu, badannya panas dan lain sebagainya. Apa katanya? Wa karba abata, aduh ayahku sakit keras, aduh ayahku sakit keras, kasihan benar ayahku ini lagi sakit keras, begitulah kira-kira. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Ya Fatimah, ayahmu tidak akan lagi merasakan penderitaan sakit yang keras ba'da al-yawm, sesudah hari ini. Habis hari ini udah enggak terasa, enggak ada lagi yang akan dirasakan sakit oleh ayah. Setelah hari ini, engkau tidak akan lihat lagi bagaimana menderitanya, sakitnya ketika mengalami sakit segala macam. Pak Daniel, sesudah hari ini. Berarti kalau begitu, Rasulullah apa? Meninggal. Karena sudah sakitnya udah gak ada. Jadi udah gak mengalami lagi penderitanya seperti itu. Falamma mata, maka tatkala meninggal dunia itu Nabi Muhammad, qala, maka berkatalah dengan menangis itu Sayyidatuna Fatimah, ayahnya sudah meninggal dunia. Karena pada saat beliau meninggal dunia, Masya Allah, keadaan yang begitu luar biasa, mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Semua para sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Ali, dan semua sahabat-sahabat seperti goncang ini yang namanya bumi dengan wafatnya Nabi Muhammad. Penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat itu diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sudah parah, datang itu Malaikat Jibril alaihi salam ditemani dengan Malaikat Mikail. Pada saat itu dalam kondisi dia dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, "Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habibullah. Aku diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahwa hari ini adalah hari akhirmu di dalam kehidupan di alam dunia. Tapi tidak akan berani itu malaikat Israfil untuk mencabut roh engkau sebelum minta izin dulu kepada engkau. Minta izin dulu, masih mau hidup atau bagaimana?" Kalau malaikat Israfil datang begitu, maka kita jawabnya begini.
Kata Nabi Muhammad, aku ingin kembali kepada Allah. Ingin kembali kepada Allah. Nah ini malaikat Jibril alaihissalam di saat-saat yang penting seperti itu. Tapi malaikat Jibril memang begitu luar biasa. Ketika disampaikan bahwa ajal akan dekat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah benar sudah saatnya saya harus kembali kepada Allah?" Faqala Jibril, "Na'am." Kata malaikat Jibril, "Benar ya Rasulullah." Diam Nabi, kemudian Nabi berkata, "Ya Jibril, mali indallahi min al-karamah." Jibril, kalau memang seandainya hari ini adalah hari terakhir buat aku hidup di alam dunia, dan aku akan kembali kepada Rabbku, kepada Tuhanku, mali indallahi min al-karamah, kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku? Hadiah apa yang akan Allah berikan kepadaku kalau seandainya aku kembali hari ini menghadap kepada Allah? Adakah fasilitas yang Allah berikan kepadaku? Kata malaikat Jibril, "Jangan khawatir ya Rasulullah. Inna abwaabas samaa' qad futihat wal malaa'ikatu shuffufan yantaziruna bi ruhika." Kata malaikat Jibril, "Inna abwaabas samaa' qad futihat." Sesungguhnya pintu-pintu langit sekarang ini semua sudah terbuka semua. Langit pertama, kedua, ketiga, semuanya sudah terbuka semua. "Wal malaikatu shuffufan yantaziruna bi ruhika." Semua ahli sama, semua malaikat-malaikat yang ada di langit-langit itu semuanya sudah berbaris ingin menanti kedatangan Rohku yang suci. Jadi sudah disambut tuh sama para malaikat-malaikat. Padahal nabinya sudah meninggal belum datang. Sekarang aja rame dapat berita Habib Rizik mau pulang dari mana aja sudah pada siap dengan apa? Pada begitu kan? Bikin ini, pas-pas semua segala macam, masya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah yang menyambutnya? Bukan lagi manusia yang menyambut, tapi semua. Wal malaikatu shuffufan yantaziruna bi ruhika. Berbaris semuanya itu para malaikat menyambut kedatangan Ruh wahai Rasulullah. Senyum Nabi. Dengar kayak begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Lalu bagaimana dengan umatku? Kalau aku sudah mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Allah, belum meninggal saja para malaikat sudah menyambutku di sana. Ini sebuah penghormatan yang luar biasa. Lalu bagaimana untuk umatku? Apakah umatku juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah? Masya Allah, di akhir hayatnya masih ingat siapa? Umat. Apakah umatku akan juga mendapatkan penghormatan sebagaimana yang aku mendapatkan kehormatan dari Allah? Jangan khawatir, kata malaikat Jibril. Allah sudah bersumpah. Kata Allah, "Inni haramtul jannata 'ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka." Bahwa aku bersumpah, "Inni haramtul jannata 'ala sa'iril umam." Sesungguhnya aku haramkan ini surga buat umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Sebelum umat-umat yang lain masuk, sebelum umatnya Rasulullah Muhammad Rasulullah masuk, yang lain tidak boleh masuk. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, umat-umat yang lain, aku haramkan itu surga sebelum masuk daripada umat Nabi Muhammad. Kita dulu, kita memang umat yang terakhir, tapi ternyata kita yang akan nanti dihisab pertama umat Nabi Muhammad. Dibisa kita umat Nabi Muhammad. Begitupun juga masuk ke dalam surga juga umat Nabi Muhammad. Masya Allah, mulia benar kita jadi umat ini. Beda dengan umat-umat yang lain. Pokoknya segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi sesuatu yang mulia.
Segala sesuatu yang bersangka dan berbeda kepada Nabi Muhammad, dia akan jadi wali. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa ketika pengen bertemu dengan Allah, pengen berbicara sama Allah di gunung apa? Di gunung Tur Sinai. Ketika pengen berbicara sama Allah kepada gunung Tur Sinai, Nabi Musa alaihi salam berjalan membawa tongkat, pakai semuanya. Apa kata Allah? Musa, lepas dulu sendalmu. Lepas dulu terompahmu, terompahnya disuruh lepas baru kamu jalan. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj, Jibril saja enggak bisa melewati langit yang ketujuh. Jibril Sayyidul Malaika, pemimpin di antara para malaikat, enggak bisa. Ketika dia bisa melewati langit 1, 2, 3 sampai langit ketujuh, ini yang disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Ketika sudah sampai di puncaknya, saat itu Jibril menyerang, ya Rasulullah, aku hanya bisa sampai di sini saja. Itu bukan alamku lagi. Kalau aku pasakan, aku akan apa? Hancur terbakar. Nabi Muhammad nggak bisa Jibril, tapi Nabi Muhammad, sendal yang dipakai oleh Nabi Muhammad ikut bersama dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan siapa? Allah. Kalau Nabi Musa disuruh, sama Allah nggak pakai gitu dipakai. Makanya ada orang bilang, masya Allah, berarti sendal bisa lebih mulia daripada malaikat Jibril. Jibril aja nggak bisa, nggak bisa masuk ke sana. Ini bisa sendal, berarti mulia nggak? Bukan sendalnya yang mulia, tapi karena tersentuh dengan siapa? Masya Allah. Nah kita begitu juga. Kalau kita bersandar kepada Nabi Muhammad, aman. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, memakai pakaian-pakaianku, ucapanku, perbuatanku, semuanya dipakai dalam hidup dan kehidupannya, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang mencintai aku nanti akan bersama aku di dalam apa? Surga, insya Allah. Masya Allah. Falamma mata, maka tak kala meninggal dunia ini Nabi Muhammad, qala, berkata ini Fatimah, saking sedihnya dia, ya abata ajaba rabba da'ahu, ya abata jannatul firdausi ma'wahu, ya abata ila jibril nan'ahu. Teriakan dengan teriakan sedih ini Sayyidatuna Fatimah ketika ayahnya meninggal. Kata Sayyidatul Fatimah, ya abata, wahai ayah, ajabah rabba da'ahu, wahai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abata jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayah, surga firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abata ila jibril nan'ahu, wahai ayah, kepada jibrillah telah memberikan tahu akan keadaan itu bahasa ungkapan saking apa ini sedihnya ayahnya emang Fatimah ini. Makanya kan sebelum dia meninggal Rasulullah hadir di Tuan Siti Aisyah semua sekalian datang Fatimah. Kemudian Fatimah dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tak bisa nama apa? Panggil Rasulullah. Dibisikin sama Nabi Muhammad Fatimah. Dicium keningnya. Kemudian dibisikin. Setelah dibisikin, nangis Fatimah. Nangis. Panggil lagi. Dibisikin lagi yang kedua. Senyum Fatimah.
ya, dua kali bisikan, bisikan pertama nangis, setelah bisikan kedua senyum Fatimah. Aisyah melihat istrinya si Rasulullah. Fatimah ini anak bukan dari Aisyah, tapi anak dari Sayyidatul Khadijah, ya, dari istri yang pertama, bukan dari sini Aisyah. Ditanya sama Aisyah, kata Fatimah, aku tidak akan ceritakan selama ayahku masih hidup. Jadi dia gak mau ceritain itu apa yang bibi yakin, dia mau jaga itu rahasia. Nanti kita ketemu Pak, kisah itu ada di dalam kitab ini. Kemudian pada saat sudah meninggal baru ditanya sama Aisyah, aku belum pernah melihat engkau menangis seperti itu ketika engkau dibisiki oleh ayahmu, dan aku belum pernah lihat senyuman yang seindah ketika engkau tersenyum pada bisikan yang keberapa? Yang kedua. Apa yang dibisiki oleh Rasulullah? Nah, disampaikan oleh Fatimah, karena ayahku sudah meninggal, maka aku berani menyampaikan ini. Jadi bisikan pertama itu pertama kali datang dibisiki oleh Rasulullah. Bahasa kita ini, Fatimah, dalam satu tahun Malaikat Jibril datang sekali kepadaku untuk mengulang Al-Quran. Paham? Sekali untuk mengapain? Mengulang Al-Quran. Bukan turun wahyu, kalau turun wahyu sih. Ini hanya mengulang. Yang semua hafalan itu diulang. Nah, setahun sekali. Tapi tahun ini udah dua kali. Biasanya setahun sekali. Berarti tahun ini sudah disempurnakan Fatimah. Aku akan meninggalkan engkau. Nah, itu yang membuat dia jadi apa? Dia nangis itu Fatimah. Tapi Nabi gak tega melihat dia nangis begitu, dipanggil lagi, dibisikin lagi. Kata Nabi, Fatimah, tidak ada keluarga daripada aku yang meninggal dunia, pertama menyusul aku adalah engkau ya Fatimah. Dan engkau adalah pemimpin para wanita di surga nanti. Begitu. Jadi gak ada nanti keluarga keturunan Nabi Muhammad yang meninggal pertama kecuali engkau. Dengar mati duluan, gila. Fatimah dengar ya, bahwa dia lah anggota keluarga yang pertama bakalan apa? Meninggal dunia menyusul Nabi Muhammad. Gila. Senang hatinya. Makanya tercatat sejarah. 6 bulan sesudah Nabi Muhammad meninggal Fatimah. 6 bulan sesudah Nabi Muhammad meninggallah itu yang namanya Fatimah. Ya, meninggal tuh Fatimah. Malam Jumat dia meninggal. Hari Kamis udah dandan Fatimah. Dalam 6 bulan sesudah Nabi Muhammad enggak ada yang dilakukan oleh Fatimah kecuali hanya ibadah. Enggak pernah tersenyum, enggak pernah tertawa, enggak pernah. Dia kerjaannya siang puasa, baca Quran, ini itu. Hanya berharap, ya Allah, kapan saya meninggal? Kapan saya meninggal? Kapan saya meninggal? Pengen buru-buru berjumpa dengan siapa? Dengan ayahnya. Itu yang diminta, yang diharapkan, yang ditungguin sama Fatimah. Pengen buru-buru, karena Rasulullah pernah berjanji bahwa dialah orang yang pertama akan menyusul itu. Sehingga setiap hari dia isinya hanya itu saja. Isyarat pun sampai dia akan meninggal dunia. Ketika isyarat itu akan meninggal dunia, hari Kamis sore dia sudah dandan serapi-rapinya, pakaian yang serba putih, cantik, luar biasa. Tadinya enggak begitu ya, tapi ini beda, dia tampilnya cantik. Sampai suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai pangling melihat dirinya. Sampai dia bilang, ya Fatimah, ada apa gerangan hari ini kau begitu cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa, terpancar cahaya dari wajahmu ya Fatimah, apa yang membuat, ada apa? Keren. Kemudian dia ngomong sama suaminya, malam ini malam terakhir kita, karena ini aku akan berjumpa dengan ayahku yang tercinta. Masya Allah, ingin meninggal dunia, girang di sana. Ya, nah di Fatimah makanya sedihnya luar biasa. Ketika dia ayahnya meninggal, dia berteriak, wahai ayah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan kau.
engkau jadikan Firdaus makwa, surga Firdaus adalah tempat tinggal dan kembali engkau. Dan malaikat Jibril telah menemani untuk memberitahukan kepada engkau. Falamma dufina, maka tatkala di apa namanya? Kuburin. Gitu. Kembali Muhammad dikuburin. Qalat Fatimah radhiyallahu anha. Maka berkatalah ini Fatimah radhiyallahu anha. Kepada siapa berbicara ini? Di sini ada alasnya. Qalat Fatimah, maka berkatalah kepada Sayyidina Anas. Anas ini Fatimah tahu banget bagaimana Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun Sayyidina Anas bersama dengan Nabi Muhammad. Dari umur kecil 10 tahun sudah dia masuk. Umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah meninggal. Jadi dia 10 tahun bersama dengan, jadi dekat, karena memang sehari-hari bersama Nabi Muhammad. Berkatalah Fatimah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Fatimah? Ya Anas, atabat anfusukum ahdasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maktura. Dengan bahasa seperti itu setelah dia dikuburin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi, wahai pamanku, wahai Anas, atabat anfusukum, hal tabat anfusukum takdir. Apakah kamu senang? Ya, apakah kamu senang ahdasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu suka itu untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Apakah kamu senang dengan menguburkan tanah? Nabi Muhammad meninggal dunia, kamu senang dengan itu? Artinya, apakah kamu senang dengan tidak adanya Nabi Muhammad? Nangis Sayyidina Tuhari, Sayyidina Anas bin Malik. Tidak ada musibah yang paling terbesar kecuali adalah wafatnya ayah engkau wahai Fatimah. Kalau bahasa kita, emang lu tega tuh apa namanya nguburin pakai tanah tuh gitu. Ya apa kamu tega tuh yang kayak begitu? Senang kamu tuh melihat begitu tuh? Nah, bahasa kita gitu tuh. Apakah kamu senang dengan menguburkan Rasulullah? Oh, pernah nangis Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, gak ada musibah yang paling terbesar kecuali ini ya Fatimah. Karena memang ini adalah memang syariat, jadi mau gak mau harus tetap diamin, dikuburin, tetap dikuburin. Kalau bicara mah, kalau bisa mah jangan diamin, jangan dikuburin, hidup aja terus. Sementara sudah meninggal dunia, ada empat yang mesti diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kita mayit itu empat yang mesti diperhatikan. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafankannya, yang ketiga mensolatkannya, yang keempat, ini empat. Tapi hukumnya fardu kifayah empat. Artinya memandikannya. Kalau ada orang yang meninggal dunia muslim tahu, tapi satu kampung tidak ada yang mau apa? Memandikannya, dosa untuk satu kampung semuanya. Mengkafankannya, mensolatkannya, sama semuanya, semuanya fardu kifayah. Tapi kalau hanya satu orang yang tahu, sementara yang lain tidak ada yang tahu nih, hanya dia doang yang tahu nih, sendiri ada yang meninggal muslim, fardu ain buat dia untuk mengurusin itu semua. Kalau sendiri, paham tuh ya? Kalian empat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ini ajaran dari ayahmu kalau bahasa kita. Siapa sih yang senang dengan wafatnya ini? Saya nguburin nih, saya pendek dengan tanah karena memang dianjurkan untuk dikuburkan. Bukan berarti saya menguburkan ini menunjukkan rasa apa? Benci, gak suka, bukan. Tapi memang ini adalah merupakan sebuah syariat yang mesti dijalankan. Ayahnya yang mengajarkan itu. Empat, mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia, kemudian menguburkan dia. Kecuali pada dua golongan yang tidak perlu dimandikan, yang tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu untuk disolatkan, langsung dia apa? Dikuburkan. Hanya dua, yang lain semuanya lain. Tapi
Tapi dua kelompok manusia ini, yang pertama siapa? Orang yang mati syahid ketika berperang. Orang-orang yang mati syahid ketika dia berperang di jalan Allah, membela kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati pada saat itu. Maka pada saat itu enggak perlu lagi pakai dimandikan, enggak perlu pakai dikafankan, enggak perlu pakai disolatkan, langsung diapain? Langsung dikuburkan. Kenapa? Karena kematian syahidnya sudah menjadi jaminan buat dia itu. Enggak perlu pakai disembayangin kalau dia udah cukup. Allah udah jagal, Allah udah pelihara. Yang mati syahid pada saat perang. Tapi kalau dia mati syahidnya, matinya ketika dia perang misalnya, kemudian kena tombak, tapi kalau mati, perang udah rapi, dibawa ke rumah sakit, paham gak? Kira-kira udah 2 minggu baru apa? Nah itu gak termasuk syahidun dunia, itu maksudnya syahidun akhirat. Sebab yang namanya mati syahid, ada syahidun dunia, ada syahidun akhirat. Ya, kalau syahidun dunia itu yang perang Uhud, mati pada semua, nah itu syahidun dunia. Syahidun akhirat macam-macam, termasuk ini. Man mata fi talabil ilmi mata syahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam rangka dia menuntut ilmu, maka matinya mati. Jadi orang yang meninggal dunia dalam rangka masih menuntut ilmu, maka kematiannya tercatat sebagai matinya syahid. Tapi syahidul akhirah tetap harus dimandiin, tetap harus di kafanin, tetap harus disolatkan. Makanya jangan, mohon maaf nih, jangan terlintas di dalam diri kita untuk berhenti niat menuntut ilmu. Jangan ada niatan di dalam diri kita untuk ada niat saja untuk berhenti. Cukup dah, umur gue udah 70 gitu. Kayak itu cukup menuntut ilmu, jangan. Terputus berarti niatnya itu, dia gak akan dapat tuh yang namanya mati syahid. Tapi kalau seandainya ada orang yang terus dia menuntut ilmu, kemudian satu hari sakit, paham gak? Dia sakit. Kalau sakit, datang ngaji gak? Datang ngaji gak? Enggak datang, enggak bisa datang, sakit dia. Walaupun dia di rumah, pahala sampai itu buat dia, tercatat amal dia sebagai orang yang menuntut ilmu. Lihat dalam kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Walaupun kita sakit di rumah, kita kan ngaji, tapi emang biasa ya? Emang biasa ngaji, kagak ngaji, kemana dicari, kemana si kurang ini ada. Ngadu sama Allah, ini malaikat binarga tibin, malaikat yang tukang apa ya? Tukang nyantep, diperiksa, lah kagak ada, RT mana nih? Dicari gak ada, laporan, bagaimana nih Allah? Ini orang gak ada, biasa ngajinya, biasa, cakep. Masya Allah, luar biasa. Andai katanya seminggu dia gak ngaji, kemudian dia meninggal dunia, berarti kan seminggu gak ngaji nih. Kemudian meninggal dunia, maka syahidah, matinya mati syahid. Kenapa? Karena tidak terlintas ada niat untuk berhenti apa? Ngaji. Makanya jangan, ya, jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu terus gitu. Gak ada waktunya kita berhenti. Ya, berhubung ilmu minal mahdi. Ya, insya Allah. Anas bin Malik bilang, bukan karena itu. Ditanya sama Fatimah, ya Anas, atabat anfusukum ahtasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqdura. Apakah kamu senang dengan menguburkan daripada Rasulullah dengan tanah? Senangkah kau melakukan itu? Kira-kira kalau jawaban kita senang apa enggak? Hah? Siapa yang senang dengan wafatnya? Tapi karena ini adalah syariat yang mesti dijalankan, jadi mau gak mau harus diapain? Dikubur. Kuburnya juga diatur. Syaratnya paling dua minimal. Yang pertama, kenapa harus dikuburnya itu? Berapa dalamnya ini diukur? Yang pertama, menghindarkan supaya jangan sampai bau busuknya itu mayit naik ke atas. Nah, kita bisa takar tuh, mati takar tuh.
kita bisa tangkap tuh kira-kira dalamnya seberapa tuh supaya bangkainya jangan bau. Kalau hanya sekedar setengah meter masih bau kan? Masih bau. Kalau ukuran yang pertama takarannya itu. Yang kedua, setinggi daripada orang itu ya, dengan ditambah satu tapak tangan. Tingginya tuh. Dia berdiri ini, makanya orang suka ukur pakai tali plastik. Begitu kan? Pemain kalau dia meninggal tuh ya, setinggi itu. Yang kedua, supaya menghindari daripada binatang buas jangan sampai mengambil bangkai. Ada binatang-binatang yang memakan bangkai. Jadi ini pertanyaan daripada Sayyidatina Fatimah, saking galaunya hati dia ketika Rasulullah dikuburkan seperti itu, sampai bertanya, dan dia hanya ngomong kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, karena Anas orang yang paling terdekat, ya Anas, apakah engkau senang dengan menguburkan Rasulullah dengan tangan? Apakah kamu senang menguburkan Rasulullah dengan tangan? Sama aja dia ngomong, apakah kamu senang Rasulullah meninggal? Kata Anas, bukan itu yang membuat aku jadi, karena ini adalah syariat, jadi mau gak mau harus dikuburkan. Ya, Ruwafur Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini bentuk kesedihan Sayyidina Anas bin Malik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Zaid Usamah ibni Zaid ibni Arifah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbi radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Abi Zaid yang namanya Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula maksudnya pembantu, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi, dan dia ini Usamah adalah kekasihnya Rasulullah, wa bin hibbihi, dan anak kekasihnya Rasulullah. Jadi Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah ini sekretarisnya Nabi Muhammad, pembantunya Nabi Muhammad, yang suka nyatetin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah. Nah, Zaid bin Harithah ini dikawini sama Nabi Muhammad dengan seorang perempuan namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah khadimahnya itu, dia pelayan pembantunya Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Paham gak maksudnya? Ibunya Nabi Muhammad punya yang melayani dia namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman inilah yang pernah menghantarkan Nabi Muhammad bersama ibunya waktu ziarah ke ayahnya. Jadi waktu ziarah ayahnya itu umur 6 tahun. Nah, Aminah bilang, ayo kita ziarah ke makam ayahmu. Kalau kata kita begitu dah. Diantarkan, yang mengantarkannya Ummu Aiman. Ketika sampai ziarah, pulang dari ziarah sakit meninggal dunia ibunya ini. Dalam usia yang begitu muda, ayah sudah enggak ada, ibunya enggak ada. Lalu siapa yang melayani ini? Yang merawat secara utuh? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Makanya Ummu Aiman itu wahia ummi. Dia adalah ibuku katanya. Tapi aku tidak lahir dari rahimnya. Jadi dianggap sebagai ibu, begitu cintanya dia kawin kepada Zaid bin Harithah, pembantunya Nabi Muhammad, dikawinkan, punya anak Usamah, punya anak namanya Usamah. Dia sepantaran Sayyidina Hasan dan Husain. Makanya Usamah ini dianggap cucu oleh Nabi Muhammad. Dianggap cucu nih Usamah. Jadi ketika Nabi lagi ngajar begini, Usamah nih dia lihat Sayyidina Husain nemplok di punggungnya Nabi, minta dipangku. Ini Usamah masih kecil begitu juga. Nah, dirangkul sama Nabi Muhammad, disayang sama Nabi Muhammad. Padahal bukan cucu langsung. Paham ya? Nah, ini Usamah makanya disebut di sini wahid bihi, dan dia itu kekasihnya Rasulullah, wa ibni hibbihi, dan ayahnya juga kekasihnya Rasulullah. Dia yang kekasih Rasulullah, ayahnya juga kasir. Qala, berkata ini Usamah,
arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ibni kadihtu dirat fashad fashadna fa arsala yudri as-salam. Kata Sayyidina Usama telah memutus ya anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memutus seseorang anaknya, anna ibni kadihtu dirat, bahwasanya ada anak daripada putrinya itu qadih tu dirat dalam keadaan sudah ini apa namanya sakaratul maut, nggak payah. Fashadna, makanya kami datang untuk melihat ke sana. Faarsala yukri usana, datanglah ini utusan ke rumah Nabi Muhammad mengabarkan daripada anak daripada anak Nabi Muhammad, tapi dari yang lain meninggal dunia. Apa sakaratul maut? Kemudian sampai lalu faarsala, kemudian diutuslah itu yukri usana. Yang kemudian sampai kepada Nabi diceritakan itu semuanya, Nabi diminta untuk pengokin tuh yang anak yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, lagi payah nih, tolong tuh panggilin Rasulullah supaya ngeliatin nih, paham gak maksudnya? Ya. Akhirnya dia datang ke saudaranya utusan, kemudian sampai kepada itu Nabi tidak ke sana karena banyak sahabat, sehingga fa'arsala yukribus salam, diwakilin orang. Mana Nabi sampaikan dulu ke sana, saya lagi ada tamu, ya, sampaikan dulu ke sana salamnya, wa yaqulu, katakan sama dia, inna lillahi ma akhrasa wa lahu ma aqta wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma, ya, fal yas fal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi, tolong sampaikan salamnya, inna lillahi ma akhrasa wa lahu ma aqta, sesungguhnya menjadi hak Allah lah, ya, apa yang diberikan padanya dan juga dia juga yang mengambilnya, ya, itu hak Allah. Ini anak ini yang masih kecil, gitu kan? Kan katanya lagi sakit, lagi sakaratul maut, makanya diutus supaya datang kepada Nabi, Nabi supaya ngapain? Ngeliatin. Nah Nabi kata lagi banyak kamu, tamu, sehingga akhirnya Nabi suruh utusan sampaikan ke sana, bilangin saya lagi banyak tamu, tolong ntar saya mau datangnya. Ya sampaikan kepada dia salam aku bahwa sesungguhnya adalah menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberikan semuanya itu haknya Allah. Kita dikasih anak itu yang hak Allah. Allah matikan juga itu juga hak Allah. Sampaikan katanya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, karena segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal tasbir wal tahtasib, maka oleh karena itu sabarlah dan tahtasib, ikhlaskanlah katanya. Sampai kemudian fa'ar salat ilaihi tuksin alaihi layaktian naha, akhirnya sudah sampai ke sana, ternyata disuruh lagi dia balikin deh, sampai kalau bisa datang. Nabi disuruh datang lagi, berarti datang yang keberapa nih? Yang kedua. Setelah datang yang kedua, tolong sampai banget kan, biar dilatih sama Nabi. Ini kelihatannya ini anak yang mau udah mau kayak orang menghabisin, anaknya kecil, ya. Kemudian fa'ar salat ilaihi, maka diutus lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuksim alaihi, yang meminta kepadanya layatian naha, meminta untuk supaya dia datang ke sana. Akhirnya faqama, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamunya udah pada datang. Nah, tamunya udah sebagian udah pulang, faqama, maka berdirilah Nabi wa ma'ahu sa'ad ya bin Ubadah wa Mu'az bin Jabal wa Ubay Ka'ab wa Zaid bin Sabit ya wa rijalun radhiyallahu anhu, masih ada di situ, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan juga beberapa orang. Yuk kita kesana yuk, karena sebahagian udah pada pulang. Akhirnya kata Nabi, ayo kita kesana, kita datang, kita lihatin tuh anak yang dalam keadaan sakit itu. Ya, kemudian sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijalun radhiyallahu anhum dan beberapa orang ikut bersama-sama. Farufi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufiyyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkatlah itu bayi kepada Rasulullah. Anak kecil ini diambil oleh Rasulullah. Kan yang sakit gede atau kecil? Diangkatlah kepada Nabi, kepada Nabi itu semua. Fa'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa. Fa'adahu fi hijrihi, kemudian anak itu dipangku, ditaruh di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nafsuhu taqaqqahu, dan nafasnya senar-senarnya. Fa'adat aynahu, Nabi melihat begitu, nangis Nabi, ya, melihat kesian kepada anak yang
mandi. Nabi bilang begitu, fafadat ainahu. Kemudian Nabi meneteskan air mata, enggak tega melihat itu. Apa katanya? Faqala Sa'an, maka berkata ini Sa'an bin Ubadah, ya Rasulullah, mana? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, hadhihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini tangisan ini rahmatun, adalah merupakan rahmat. Jadi kalau orang masih bisa nangis namanya dikasih rahmat sama Allah. Ya. Hadhihi rahmah ja'alahullahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang dijadikan ini rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya hamba-hamba orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang masih bisa menangis, itu nikmat. Ya, itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lagi berzikir. Kalau berzikir itu dianjurkan malah disuruh supaya nangis dengan sendiri, khafir dengan sendiri. Supaya kau bisa nangis. Nangis gitu. Bagaimana caranya supaya kita yang final itu semua segala. Dan ada juga orang yang hatinya keras, susah untuk orang. Nangis supaya enggak ada pernah sedih-sedih, enggak ada pernah segala macam. Nah itu penyakit, mesti diobatin. Salah satu obatnya katanya, kalau pengen supaya hati kita gampang menangis, sering-sering turun ke kuburan. Iya, sering-sering turun ke kuburan, terima apa namanya? Mayat. Terima mayat, sering-sering. Makanya sering-sering nongkrong di kuburan. Jadi kalau, supaya dia biar merasakan, dia tahu bahwa hidup ini kayak begini, bakalan mati, kita tidak akan seperti ini. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ini, gak bisa itu semua, segala nanti. Nah, salah satu diantaranya itu. Nah, ketika Nabi SAW menangis, dari tanya sama Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, mahata, kenapa engkau menangis? Faqala hadhihi rahmah, ini adalah rahmat, ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadihi, yang telah dijadikan oleh Allah ini tangisan di dalam hatinya hamba-hambanya, Masya Allah. Wa fi riwayatin fi qulubi masa'i ibadihi, itu di dalam hati orang-orang yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama, dan hanyasanya Allah akan memberikan rahmat daripada hamba-hambanya ar-rahama, yang punya kasih sayang. Allah akan mengasihi ya kepada hambanya yang di dalam hamba itu punya sifat kasih sayang. Jadi kalau kita tidak punya kasih sayang, Allah tidak akan berikan itu yang namanya rahmat kepada orang itu. Ya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati apa namanya oleh dua imam hadis kesahihannya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyaallah. Al hadis an ila akhir wallahu a'lam bisawab. Itu dah ya. Yang dua hadis ini. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li yawm